Halo, seperti yang sudah dijanjikan bahwa video ini akan menjadi video kedua dari serial tutorial PlayStation Plus. Jadi di yang sekarang ini gue bakal ngasih tau lu bagaimana caranya langganan, bisa langganan dengan cara termurah, dan kita akan menggunakan platform Tokopedia. Jadi siapin HP lu dan siapin platform Tokopedia lu, oke? Sip, let's go! BTW, lu kapan lagi melihat ada orang ngasih video tutorial sambil tiduran, Pak? Sans, kita sans. Jadi udah, langsung. Oke, buka Tokopedia-nya. Sip. Semangat Ramadan buat kalian semua, oke? Okay? Nah, yang pertama yang lu harus lakukan adalah lu search di Tokopedia. Keywordnya yang paling gampang adalah PSN. Oke, okay. Nah, lu lihat search result yang pertama, itu PSN Money Voucher, itu klik aja. Tapi itu lu nggak bakal langsung ke halaman PSN Money Voucher, karena lu justru bakal diarahin ke layar seperti ini nih. Ini main menunya voucher game, jadi semua voucher game itu ada. Maksudnya nggak semua, tapi beberapa voucher game yang selain PlayStation itu pun disediain sama Tokopedia. Tapi karena ya ini video tentang top up, segala hal tentang top up PlayStation, jadi kita fokus ke PlayStation. Nggak usah peduliin Point Blank, Steam, Battle.net, Game School, ya warnet banget bro. Oke, okay. Sebenarnya ada dua panel ini. Coba dilihat panel PSN Money dan panel PS Plus Membership. Sebenarnya cara pertama itu lu bisa aja klik yang PS Plus Membership nih. Gua klik bagian yang PS Plus Membership. Cara mudahnya sebenarnya bisa aja lu langsung klik yang itu ada langganan 12 bulan harga 700.000. Tapi itu sebenarnya sedikit mahal. Jadi ada cara yang lebih murahnya. Oke, kita back kembali ke menu yang awalnya. Nah, di sini ada yang PSN Money Voucher, lebih baik ke situ. Oke, lu klik yang PSN Money Voucher. Nah, di sini bakal diliatin beberapa pilihan saldo dari 100.000 sampai 600.000. Nah, ini langsung gue bilang aja. Setelah kalkulasi yang dilihat untung atau enggaknya, yang paling untung itu adalah 100.000, 200.000 dan 400.000. Asli. Jadi justru kalau lu beli yang 300, 390 dan 750 itu tidak lebih untung dibanding kalau lu beli yang cepet 200 sampai 400. Asli, sumpah. Jadi kalau lu hitung ini, kalau misalkan lu beli yang cepet 200 sampai 400, kira-kira setiap 10.000, uang 10.000 yang lu keluarin, lu dapet 8.200 uang PlayStation. Jadi katakan 82% konversinya. Tapi kalau lu pilih yang 225, 300 atau 600.000, itu konversinya 80% ke bawah. Bahkan yang paling rugi menurut gue yang 225. Setelah dihitung ya, lu langsung beli aja yang saldo yang 400.000. Nah, ini langsung lanjut pembayaran. Check out. Oke, nah kalau ada kode promo atau kupon silahkan, tapi kan ini gua gak ada, langsung aja kita bayar. Oke, dan ini muncul opsi pembayaran. Aduh, kok loading? Kok agak lama? Sabar. Sabar pemirsa. Kesalahan bukan pada koneksi internet Anda. Oke. Sebenarnya metode pembayaran tergantung preferensi orang masing-masing. Jadi, bisa dilihat semua. Nih, kalau lu ada OVO, silahkan. Kalau lu mau debit instan, kartu kredit, transfer virtual account. Kalau gua, BCA virtual account. Kalau lu mau transfer biasa, oke. ATM atau segala macam, atau bayar tunai, atau lu mau bayar tunai di ini toko-toko retail macam Alfamart, Indomaret dan kawan-kawan di sini, silakan. Ini preferensi orang masing-masing. Jadi ini gua nggak ada menyarankan satu hal atau gimana, jadi terserah lu. Oke, kita back. Pokoknya BCA virtual account dan bayar. Pokoknya setelah lu bayar, ini di sini gua nggak bayar ya karena gua lagi nggak planning untuk beli. Jadi oke, okay, gua ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara belinya. Jadi lanjut. Kalau misalkan lu bayar dan transaksinya udah beres-beres-beresnya, itu lu nggak perlu nunggu dikirim apapun karena ini emang langsung servis dari Tokopedia. Lu bakal dapet langsung ini. 12 digit dan itu kode yang harus diredeem di PlayStation lo. Jadi nanti kita akan buka PlayStation kita dan nanti akan gue tunjukin bagaimana cara redeemnya. Oke, okay. Nah untuk
keluar halaman. Bentar, keluar halaman dulu. Bentar, ini gue ngurusin halaman Tokopedia gue dulu. Ini kita back lagi. Oke, kita cancel. Ini gimana caranya? Cancel dulu. Nah, gue balik sini dulu. Nah, sebenarnya ini kan jatuhnya kayak tutorial top up e-money-nya PlayStation, tapi sebenarnya enggak. Ini topik utama kita tetap bagaimana cara berlangganan PlayStation Plus yang 12 bulan. Nah, dan dari video kemarin lo tahu, dan memang sampai sekarang harga aktualnya pun segitu, harganya adalah 559.000 per 12 bulan atau per tahun. Jadi, sebenarnya lo tinggal beli yang 400 yang tadi, dan tinggal ditambah yang 200. Pencet yang ininya, sorry. Pindah dulu, sip. Oke, kamu di sana ya. Oke, sip. Lo beli yang 400 dan lo beli yang 200. Jadi, lo akan dapat 2 kode ya, 2 unit kode. Jadi, kode yang 12 digit yang 400.000 dan kode 12 digit yang 200.000. Jadi, oke, sampai situ cukup untuk di handphonenya. Sekarang kita akan bergerak ke PlayStation-nya. Oke, gua stop ya rekaman ini ya. Dia ini lagi hilang lagi. Oke, gua stop. Nah, setelah video yang tadi di sini udah berangkat, nah ini akan datang yang PlayStation-nya. Oke, kalau lu buka PlayStation di menu awal, lu tinggal ke PS Store ya, ke bagian PS Store-nya dan jabarin dan lu cari bagian yang redeem codes. Sudah habis itu, oke. Redeem codes dan lu masukin 12 digit. Nggak usah pakai stripnya, jadi langsung ketik aja 12 digitnya itu. Dan PlayStation-nya bakal ngerti kalau itu 12 digit kode. Berarti redeem 2 kali, redeem yang 400. Dah, saldo lu naik kan jadi 400. Terus redeem yang 200 dapat, udah. Sekarang saldo lu 600.000. Lu tinggal ke bagian yang PlayStation Plus-nya. Dan di situ lu tinggal ini aja, apa namanya, tinggal redeem, bukan redeem, tinggal bayar untuk mengaktifkan membership PlayStation Plus. Itu ada pilihannya, ambil dari saldo yang ada di akun lu. Dan ini satu hal yang perlu diingat buat lu, pastikan akun lu benar-benar aman ya, karena ini akun PlayStation sebenarnya menurut gua itu nggak main-main. Karena kalau misalkan transaksi lu banyak yang online, satu akun lu ini akan ya bernilai jutaan. Anggap lu banyak, punya banyak game online dan belum lagi ada membership PlayStation Plus yang seharga 599.000, pasti akun PlayStation lo itu seharganya jutaan. Jadi pastikan lu benar-benar jaga. Kalau misalkan untuk security, pakai yang double security biar kalau ketika login lu harus ada SMS verifikasi ke nomor HP lu yang terdaftar. Jadi gua saranin akun lu harus aman ketika emang lu langgan PlayStation Plus dan banyak transaksi melalui online. Oke, sip. Ya udah sih, paling gitu aja. Karena tutorial ini cuma tutorial singkat aja bagaimana cara berlangganan apa PlayStation Plus yang termurah dan tercepat, dan gue menggunakan platform Tokopedia. Jadi kalau misalkan lu punya metode yang lebih cepat dan metode yang lebih murah, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Selamat bertransaksi online, semoga aman, semoga sukses, dan selamat bermain dan enjoy your PlayStation Plus membership, baby. Let's go, peace out. Assalamualaikum.